Kami, pemuda Masjid LDI Kecamatan Tenayan Raya, menyatakan deklarasi anti hoax. 1. Menolak berita hoax, hate speech, dan isu SARA. 2. Tidak membuat dan menyebarkan hoax, hate speech, dan isu SARA. 3. Mendukung Polri dalam mengusut dan memproses hukum pelaku pembuat dan penyebar hoax dan speech. 4. Bersama-sama menciptakan pilkada damai, aman, dan menjadi pemilih cerdas. Merdeka!